Kayaknya akhirnya kesel sekali loh. Baru sehari di rumah kayaknya diomelin mulu gitu dalam hati. Yakin ada yang mau ngomong nih. Silakan bicara, Mak. Baru malam sebentar digubrak katanya. Eh? Nonton TV apaan? Jangan berbohong itu. Nonton TV gue merem. Lagi malam mimpi. Eh? Gerimis gini. Udah, sekarang mau saya tanyain nih. Emang kesel ya? Iya, gue. Eh? Kesel? Agak. Iya. Kalau kesel ngomong aja. Oh, nggak tidur sama tidur. Mungkin tidurnya kesel sih kagak biar anak. Emang kamu tidur kok tadi? Baru tidur bilang tidur. Nah, baru tidur dibilang tidur. Emang tidur ya tidur merem ya tas. Maksudnya tidur. Terus. Apa bilang terus tidur? Kenapa tuh Joko? Lonjakan suara PSI. PSI. Ganjil suara PSI kenapa kaca? Joko apa itu? PSI suaranya melejit dari 0,7% jadi 3% gitu. Masih senyap. Anomal di sekarang. Ganjil suara PSI kenapa kekacauan pemilu? Satu. 27, 27.5, 3%, 3,13. Tanggung itu kalau cuma 3% harusnya dibikin 30% gitu baru ramai. Kayaknya kesel ya tidak berubah. Tapi aku heran kemarin baru datang ke sini tasnya langsung tidur dari sore dari siang sampai malam sampai pagi sampai siang nggak sekolah. Hilang apa? Hilang aku hilang. Papa pembawa sirup kali tasnya langsung tidur. Papa. Papa baru datang langsung bilang ngantuk dan tidur. Mau tidur? Ya mau sampai siang mau jam tengah 8. Gimana sih? Emang itu gak siang? Coba kamu sekolah bangun 7:30. Terus kamu ngomong sama guru ngomongnya apa? Siang, Man. Berarti siang apa pagi? Pagi. Eh? Pagi. Pagi apa siang? Kamu masih ngomong siang. Nah kalau kamu besok kalau begitu kan masih pagi berangkat aja ya. Kalau kejadian begitu ya, Maya. Suruh jalan kaki kan masih pagi ini gitu ya. Nah. Berangkat tetap banget jangan setengah 8 berangkat. Iya, masih pagi gitu. Sampai sana teman-temannya, "Uh, Tarja." Padahal masuk pas 7:30 tau. Masuknya jam 7:15. Kalian, aku udah bangunin jam 6. Mama pun bertanya, "Pak, jam berapa?" Jam 6. Gitu. Ya Allah, kepalanya sakit banget, Pak. Makanya balik lagi ini. Udah ke kamu kan? Malah ini meluk saya, coba. Jabang bayi nih orang bukannya bangun udah jam 6 gitu. Nah, ini benar. Baru melek lagi 7:30. Tasya, bangun udah siang jam 7:30. Udah terlambat lah. Mas. Ya setengah panas gitu. Jadinya gak sekolah dari ini. Gitulah. Kalau ada papanya gak. Kalau siang mau pasti molor aja.
Tadi juga terlihatin tuh mama tidur. Jumlah begitu aja. Melemparin itu kan. Selang kompresor. Ya gak kaget itu ya, gak tau. Masih sakit kepala? Sebelah. Sebelah mana? Makanya bilang kan, ya semalam sakit banget kenapa ya sebelah sini ngerti nih. Hmm. Kurang kali ya, kurang ajar. Kurang. Apa kamu tak nih micitin kaki kamu di atas? Begini. Kayak micitin aja, agak jadi micitin juga. Barangan kamu hampir tidur kok micitin. Baru hampir tidur, tapi belum tidur akunya. Kamu kan bangun, terus ngecek komputer. Lanjut terus itu koroh kamu mau pindah Pak. Berarti jam 10-an Pak masuk kamar belum tidur, dia mau ngobrol dulu. Aku yang lama tidur juga kalau mau main. Aku dengerin pokoknya dari jam 11 tuh aku masuk udah merem. Terus yang ngomong bapakku nyala kena komputernya loh. Itu masih jam 10. Oh, mama dibangunin, mama dibangunin kayaknya ya. Bangunin jam berapa sih, Pak? Karena gak ngeliat jam langsung. Yang bangunin kamu itu udah jam 12:30. Setengah satu malam. Waktu aku bilang, aku panas sekali, aku mau di redam es lagi atau gimana gitu. Perasaan aku gak capek sekali gitu. Capein sih di sono pagi aku habis melintang. Kan kamu mau kena semen. Hah? Mau kena semen kan? Enggak, aku ngerinda. Nginjak nih iya. Gitu. Gimana kabar Jakarta mah? Taso kaya sih, si kis lebih yang kalian tuh kamu. Kalau saingannya udah banyak sih. Dulu kan dia hampir nggak ada saingan itu Taso. Taso itu loh yang baca ringan. Sinang dulu. Iya. Dulu kan paling mewah pakai itu. Sekarang kan udah banyak ya Cilegon Express dan lain sebagainya itu. Nggak apa-apa sekarang. Rumah tuh pas. Nggak kok yang dijelasin rumah kaleng aja. Rumah kaleng apa? Singgah sih dibintangi oleh malaikat. Singgah. Oh, belum mama, papa yang beli sering yang permawan kan? Aja wa. Yang masih apa namanya masih kerentengan. Masih ada gagang di atas. Oh, beli yang dus yang dus. Ih. Aja paleng. Ya kotak tonjok sekalian gua cangkemin sebenarnya palem itu ya kurma. Gimana ya tas? Cuma kan beda bahasa ya. Palem itu ya kurma. Palem tuh mangga. Palem gue. Ah, dadah aja lah. Palem.
palem itu palem dah itu palemnya pohon palem, pohon kurma. Bukan pohon banana. Tinju sekali dong. Emang kamu diomeli tas apa apa tas di apa di rumah tas? Iya. Jadi enakan papa nggak di rumah? Pada nggak komitmen. Pada nggak komitmen dua-duanya. Kita tanya ada enaknya ada enggaknya. Nah iyalah ya pasti cowoknya begitu. Anggota DPR tak ada taring jika tolak angket. Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah itu. Beritanya rame itu. Ban itu di itu ya dibakar ceritanya. Ari Bima anggota DPR fraksi PDIP. Bima selamat yang menang gitu berarti. Iya sebenarnya begini semua itu dalam bahaya kalau misalnya mereka tidak pro dengan yang menang. Dalam bahaya mak, dalam arti dalam bahaya itu nanti apa dia bila dia lagi dapat proyek kecil-kecil gitu dan dianggap korupsi gitu. Kan lalu saya repot. Kemarin baru dari tenggorokan suruh muntah lagi. Kalau di sini ya iya, maksudnya apa komentar-komentar negatif ini diberitakan semua tentang pemerintahnya di Metro TV. Kalau di apa? Terus sih gue nanya siapa? Nanya Suryo Paloh, berarti pendukung 01 dari Aceh itu kan pemenangnya 01. Awal kamu jangan dua, main tangan kiri sebelah kiri. Eh bangun sudah ini, udah maghrib. Bangun. Terus setengah pintu. Kalau masa mau bangun sebelum bawa yang enggak tuh. Bawa tangan kiri. Berkawatir lagi berarti. Pak gurunya nanya apa lagi? Saya nggak tahu kalau si Tasya nggak masuk gitu. Mama, tariknya mak. Tariknya mak. Mana pemu? Tariknya mak. Gimana si Tasya sampai mana? Oh dalam, itu aman. Ya apa? Aduh. Apa Tasya itu? Gak ada. Ada si Tasya loh. Kan ditutup kan, dirapin. Kamu rapiin. Iya. Mau tuh rapiin tuh. Ayo jangan di kasur. Tuh. Hei. Kata lu mau udah bisa hari ini. Iya. Ntar jam berapa? Ya? Mandi. Oh, cuma hari. Pak. Mandi. Bapak Agus. Winky Winky, Dipsy Lala. Paul announced them last weekend. IPW soal Rabban Ganjar kita dapat 100 miliar. Masa ditanya senang papa di rumah apa enggak di rumah jawabannya dua-duanya. Ya ada enak ada enggak lu. Lu ada enaknya ada enggaknya. Enggak enaknya apa yang enggak enaknya? Enggak enak sepi aja bagaimana sih rasanya? Tapi kamu tadi bilang katanya diomelin mulu deh, di rumah marah-marah mulu deh, kayaknya enggak enak. Bukan tas. Ngomel lagi. Bukan ngomel lagi, itu tas anteng itu tasnya. Kamunya anteng dan kamu kena loh. Itu tas ngomel lagi gitu tas.
deh, bisa deh, ya sebenarnya aku juga sebenarnya betah di sono sih. Udah sono ya dekat mak nih ada Desi gue. Enggak, aku enggak tahu tempatnya Desi, Tas. Itu, kamu jangan manas-manasin mama. Dekat mamanya, Tas. Kamu dekat mama enak enggak? Enggak. Tapi samanya dekat papa juga kayak enak-enak aja. Bisa makan pete lagi kalau dekat papa. Bisa makan pete dia. Yo makan tadi dari tadi makan kagak berisik dan tahu pete aja buat berisik. Lo ini masih merasa ini punya rasa-rasanya enak sih pete dia. Karena lebay. Gak nama papa masak macam-macam katanya. Ya emang aneh-aneh. Sama itu suruh bikin martabak diisi tempe juga. Orang enak, masak sendiri lah gitu kan. Terus Amin Nais makan juga deh, kenyang. Masak sendiri dikasih alat, dikasih itu aneh gak bahan nih. Ah, ada di kulkas. Pisang bu, kalau itu bayar. Mau nanti mau bikin gajian, mau hitung gajian, tapi berhubung kamu juga masih punya duit ya. Lah, duitnya masih teng. Masa duitnya masih berapa kasih ya? Malah bohong nih. Kan jadi bapak gajiannya kan 10 juta. Ini berarti 2 juta. Itu bulan depan sayangku, bukan bulan ini. Bulan ini memang hasil bulan ini, tapi dibayar bulan depan. Kalau yang bulan ini dapat dari bulan kemarin, jangan lupa. Bulan ini Pira. Kalau bulan ini dapatnya memang papa itu 6 juta. Mama dapat 2 juta 400. Udah kan? Oh ya Rin, pas tanggal 20-an dah. Aku bayar. Mau buat apa? Duit kau pakai dulu, duit yang ada. Ba. Ini biar ya berdoa lah sama Allah supaya dapat rezeki lagi. Ya Ma? Buat jajan dulu, Mama kasih tahu. Lo wingi mak enyong tuh bejajar mak malah mana tuh sweetie mana mama udah ganti astagfirullahaladzim kan mama beli minyak mama ganti malamnya kan kamu beli ituan pakai duit mama ada itu beli minyak kapan minyak yang di itu ada apa apa? Kan kamu beli ayamnya itu berapa tuh? Ini itu mbak 17.000 kan? Itu mbak benar pas ngaco. Udah jangan ributin soal duit mulu sih. Kalau duitnya Tasya kepake sama papa mama itu tidak apa-apa. Oh. Duitnya papa kepake sama Tasya pun papa juga tidak apa-apa. Oh. Duitnya mama juga karena pakai duitnya papa juga papa tidak apa-apa. Aku dari sono lagi. Kamu dari sono sih. Kalau sama orang tua sama anak itu jangan perhitungan banget. Itu. Tas.
Kecuali kalau kamu ini makan setiap hari nasi sama garam doang, nggak boleh beli ayam, nggak boleh beli coto, itu bolehlah kau protes gitu, duitnya mau buat apa sih pak, kok saya mau makan soto aja nggak boleh begitu. Atau kau bertanya lagi, pak kenapa sih, kok duitnya mau buat apaan sih, kok saya minta kaki kambing aja nggak dikasih, itu baru protes. Kambingnya marah waktu diambil. Begitu. Jadi begitu juga kamu, ketika kamu punya duit, orang tuamu pakai ya kasih gitu. Ya sama ketika kamu juga ah begitu. Eh, tahu enggak Tasya tuh kalau lagi kepengin sesuatu ini? Ayo. Usaha satuku. Pengin malah ingin. Ya kan, Mak, begitu kan, Mak? Iya. Awalnya dari rumah udah bilang, kamu jangan minta macam-macam ya, duitnya 100.000. Iya. Kita sampai di pasar. Dipegang dulu begitu. Udah, duitnya. Pengin. Ya Allah, kayak aku. Mak, buat duit berapa, Mak? Udah yang ngelirik, udah lihat pada saya buat duit. Ngelirik, buat pura-pura nanya. Papa tuh tahu, nanti gini-gini rame jadinya kan. Mama buat duit berapa, Mak? Kamu udah ngelirik, pasti ingat duit Mama. Ya kan? Uang tunai seharga 1 juta rupiah. Sah! Surya Palu tutas kalau mau tahu. Ya. Makanya gitu kan, dari rumah kan sudah dibilangin gitu. Dia bilang, Pak, ini yang orang kaya aku, orang di sini. Kata kamu yang beda, kamu sendiri beda, kamu kalau kamu gue langsung apa? Kamu tahu kan, kalau contoh tuh paling bagus berarti itu benar. Memang kamu kalau ini kan waktu itu sama terus cengkel kan ke depan, ke kamar, langsung masuk kamar gini. Kamu sendiri, Mama tahu papamu kalau contoh tuh paling bagus berarti itu benar. Enggak kan begitu kalau dibilangin. Dari depan minta duit kan, waktu itu minta duit atau minta apa ya? Papa diemin aja. Ya diem ya. Pas mau ke pasar itu kan, masuk kamarnya. Oh nah, yang kemarin pasar di sono. Iya yang di sono. Terus ya, kamu kenapa? Nah kan mama udah bawa duit. Aku pengen sendiri. Gitu. Ayo, inget apa enggak itu? Ingat yang mama suruh minta duit, kamu buat sendiri mau beli apa? Gitu, papa diem aja gitu. Enggak jawab, enggak apa. Itulah yang ngetes kesabaran kamu ketika kamu disuruh papa tuh tas ambilin minum buat papa. Kamu diem aja. Normal. Diem aja. Tas ambilin papa minum, tas pakai gelas gede tas. Tuh kayak gitu tuh. Terus gantian itu kalau minta duit itu papa diem aja itu. Hah? Jadi nangis beneran, mak inget dia nangis beneran. Beneran tadi udah nangis kok. Esnya ya minum nangis. Es apaan? Es yang di dalam kulkas. Kiranya ini sisa kali nih ya es gitu. Nah ya minum orang sedikit doang. Ya es? Habisin. Mama harus diminum. Memang mau bikin kapan sih sampai matanya merah. Oh, sekarang nangis dia tuh. Ya Allah, es bikin aja tuh sirupnya ada. Kirain mama udah gak kepake sisa, makanya mama minum. Aku malah bikin gak tiba. Tuh kan, kirain papa kasih tahu nyungsep juga. Weh, malu dong, jangan begitu. Tunjukin ke netizen. Kalau Tasya tuh berani. Netizen. Iya, kalau Tasya bilang netizen. Lah mau papa aku minta duit lama sekali gak kasih-kasih.
Lah kan mama udah bawa duit sendiri. Aku mau bawa sendiri, aku mau beli sendiri katanya. Mama mau nyalain lampu, nunggelap banget. Oh, tuh azan, azan, azan. Berarti ambil bawa minum tas, segelas gede. Enggak. Bener nangis. Hidungnya ingusan. Nangis. Ya udah mama di bangku atas ya. Ingusi mah. Tuh. Ih, orok. Eh pakai tisu yang itu. Oh. Baju mama kotor. Nih. Mama baru ganti nih bajunya nih. Itu kasih tisu. Azan. Azan, ma. Salat, ma. Ulan. Mama mau emang. Wei. Oh, papanya belum mandi. Udah jalan yang sama aja, situ aja. Awas jepluk. Run, bangun. Maghrib, usah cekikikan begitu ah. Ketawa begitu tuh. Mak yang semutan di mana? Yang ada bulunya. Aku gak bohong kali. Kamu punya kecoa ini kakek. Ini kabur kemana kau nih? Gua emparin nih. Ini buka. Nanti dari kolong keluar yang kayak suster ngesot. Kepalanya mengleng. Terkejut juga.